Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para subscriber setia channel ini. Nah, untuk edisi kali ini kita akan tengok petani panen sawit, tapi ini nggak lazim nih rekan-rekan, biasanya di egrek ya. Ini pokok udah tinggi dipanjat ini bapak ini. Oke, tapi salut lah dengan usia beliau seperti itu harus manjat pokok sawit yang udah relatif tinggi. Ya sayang sekali ya beliau nggak pakai alat pelindung diri, helm, nggak pakai baju lagi. Tapi kita salutlah sama bapak ini ya, di usia yang sudah lanjut masih kuat naik ke pokok sawit. Mau diapain lagi nih sama bapak ini? Oke lanjut, kita tengok yang satu lagi ini. Ini relatif masih rendah buahnya. Nah ini diangkut dari dalam, habis panen dibawa ke TPH. Nah, nanti akan diambil di bawah atau diangkut lagi oleh ojek online. Bukan-bukan ya, bukan ojek online tapi ojek sawit ini ya, rekan-rekan. Gak tahu kalau di tempat saudara, nanti Anda lihat di video ini, coba nanti tengok kalau tempat saudara apa itu namanya. Kalau tempat kami ojek online, ojek sawit. Ini udah lumayan banyak dikumpulkan oleh petani sawit, nanti selanjutnya diangkut oleh ojek sawit. Nah ini yang saya bilang tadi rekan-rekan, kalau tempat saudara saya nggak tahu apa namanya, tapi kalau di tempat kami namanya ojek sawit. Kalau seperti ini juga harus ekstra hati-hati jalan, biasanya kalau kena hujan seperti ini licin rekan-rekan ya. Harus punya keahlian juga membawa angkutannya seperti ini. Nah, infrastruktur jalannya juga kurang bagus. Oke, rekan-rekan, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan menghibur ya untuk rekan-rekan yang browsing di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik icon lonceng. Jadi nanti kalau ada lagi video yang saya upload melalui channel ini, Anda akan mendapatkan notifikasi dari perangkat yang Anda gunakan saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.